akan merasakannya di bahu. Tergantung dari variasinya, Anda akan merasakannya di bagian bahu yang berbeda. Oke, jika itu normal lateral raise, Anda akan merasakannya di bahu bagian luar. Jika itu adalah bent over lateral raise, Anda akan merasakannya di bahu bagian belakang. Dan mungkin sedikit rhomboid Anda, yaitu daerah dekat scapula. Oke. Untuk lateral raise, mulai dengan kedua dumbbell Anda di depan paha Anda, lutut tertekuk sedikit, dan siku tertekuk sedikit, jangan mengunci. Yang akan Anda lakukan adalah mengangkat siku Anda tinggi ke samping seperti ini, minimal setinggi bahu. Jangan sampai Anda mengayunkan punggung Anda begini, atau memutar tangan Anda begini. Cukup dengan mengangkat siku Anda tinggi ke samping. Kesalahan yang umum dilakukan orang pada saat melakukan lateral raise adalah bukannya mengangkat siku tinggi ke samping, melainkan mereka memutar tangan mereka seperti ini. Anda cukup dengan mengangkat siku Anda tinggi ke samping, minimal setinggi bahu. Kesalahan kedua yang umum adalah mengayunkan punggung Anda seperti ini. Pastikan punggung Anda tetap stabil dan tegap. Kesalahan ketiga yang umum adalah mengunci siku Anda seperti ini. Ini akan memberikan tekanan yang sangat besar ke sendi siku Anda. Satu variasi dari lateral raise adalah bent over lateral raise. Untuk ini Anda akan membutuhkan sebuah bench untuk Anda duduk. Tapi Anda tidak perlu duduk terlalu ke dalam. Seperti ini, Anda cukup duduk di ujungnya saja. Kemudian, Anda akan menekuk badan Anda ke depan tanpa membungkukkan punggung Anda. Pastikan punggung Anda tetap lurus. Dan jangan sampai Anda mengangkat punggung Anda seperti ini. Pastikan punggung Anda tetap stabil. Dan siku Anda tinggi ke samping.